yang bisa dibilang ini banyak yang sama aku. Dan di acara Innovation, di mana di sini kita membahas hal-hal seputar fashion, kayak kita mungkin udah bahas yang seringnya ada di sini. Nah, di sini tempatnya masih di acara Boys Market, di Galeria City. Aku kebetulan bertemu sama satu owner yang lain. Owner apa, teman-teman? Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ada di sana Chip. Nah, kami bingung kan apa? Daripada bingung, kita tunggu dulu. Halo, halo, Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri mungkin? Oke, nama saya Oki Andis. Saya juga. Nah, kalau boleh tahu nih, Chip ini apa nih? Oke, jadi Chip. Saya dan adik saya itu terinspirasi dari teman-teman shop, karena kita merasa pada saat itu ada satu shop yang bisa mendeliver kualitas yang diinginkan oleh pria. Biasanya entah kualitas yang rendah atau kadang-kadang bahkan shop tidak mengetahui sebenarnya siapa brandnya seperti apa, baik produk rambut apa yang ingin ditawarkan, jadi masih kurang gitu di bagian itu. Yeah.
oh ada celah bisnis di sana, inovasi apa yang bisa kita lakukan. Jadi kita coba develop satu-satunya komit di, bisa dibilang di dunia. Komit Remukol ini belum pernah ada di dunia sekarang. Jadi ini satu-satunya made in Indonesia, kita develop dari hasil karya anak Indonesia. Dan ini sudah mulai kita ekspor ke Asia juga, ke Hawaii, Tokyo, Australia, beberapa barbershop di London juga udah mulai nanya, di Amerika juga. Mereka sangat antusias sekali karena sebelum-sebelumnya mereka pakai wax, kemudian mereka 5 kali keramas. Gak ada yang membuat inovasi ini. Dan ya, enggak, Indonesia berhasil. Nah kalau boleh tahu nih, produk yang sangat inovatif ini sama bikin saya tertarik juga, kira-kira kalau ini untuk ini harganya di Rp175.000, ini isinya Rp250.000, dan ini sangat membantu sekali kalau memang suka pakai wax base, karena ada karakternya orang tidak suka pakai water base, walaupun water base itu lebih susah, ya lebih gampang diuji, tapi mereka susah di ringkong, jadi bisa disisip-sisip lagi. Terus pakai wax, nggak mau pakai wax karena susah diuji, jadi akhirnya ya kita keluar. Kalau boleh tahu, ini bukan yang kayak tempat wax. Oke, jadi sebenarnya di Chief ini kita juga punya namanya Dolkit. Dolkit ini sebenarnya adalah punya dua versi, satu ini yang dari Berlin, kemudian yang kedua dari Kanvas. Sebenarnya ini adalah paket dari barang ketiga ini. Kalau kita akan main di barbershop kita, ini hanya ada di barbershop kita aja. Kita bisa mengangkat
buat teman-teman yang suka pakai pomade, mungkin kalau tidak pakai pomade harus keramas berkali-kali, cukup pakai ini sekali aja, nah akan mudah jelas dan pomade-nya Jalan Senopati Raya nomor 82. Jalan Senopati Raya nomor 82. Nah, teman-teman juga ingat kalau mau potong rambut di sana jangan langsung datang karena biasanya rame. Ini teman-teman bisa reservasi ke situs yang disebutkan tadi dan juga yang mau nanya-nanya bisa nanya langsung di sosmed. Nah, paling sih sekian dulu aja dari Pak Oki. Makasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sukses terus.